No Kante, no party. Chelsea lagi kesulitan untuk menang. Manajer Thomas Tuchel mengaku bahwa salah satu penyebabnya adalah dikarenakan tidak ada sosok N'Golo Kante. N'Golo Kante sedang dibekap oleh cedera. Kakinya tergilir ketika bermain di laga menghadapi Juventus pada Rabu, 24 November kemarin dalam lanjutan Liga Champions. N'Golo Kante selanjutnya absen di 4 laga di Liga Inggris. Hasilnya, Chelsea kesulitan untuk menang. The Blues hanya meraih 2 kemenangan, sisanya sekali seri dan sekali kalah. Kemenangan yang The Blues raih juga tidaklah mudah. Terbaru, Chelsea butuh 2 penalti untuk menang kali United 3-2 pada Sabtu, 11 Desember malam waktu Indonesia Barat. Sejauh ini, Ruben Loftus-Cheek mengisi posisi gelandang tengah yang ditinggalkan oleh N'Golo Kante. Namun sepertinya pemain jebolan Akademi Chelsea itu belum bisa sekuat Kante yang sanggup menjelajah seluruh lapangan. Manajer Chelsea Thomas Tuchel mengakui kalau dirinya begitu kehilangan sosok N'Golo Kante di lapangan. Baginya Kante adalah pembeda. Kami selalu khawatir ketika tidak ada Kante di lapangan, ujarnya seperti yang dilansir dari BBC. Karena Kante adalah pemain yang hebat dan unik. Menurut opini saya, tidak ada Kante kedua. Lanjutnya, kapan N'Golo Kante bakal sembuh? Thomas Tuchel menjawab, dia sudah absen beberapa pekan. Kami harap Selasa depan Kante sudah bisa berlatih lagi, tutup pria asal Jerman tersebut. Pelajaran duel Chelsea versus Leeds United. Chelsea secara dramatis berhasil mengandaskan Leeds United dengan skor ketat 3-2 dalam partai Premier League 2021-2022 pada pekan ke-16 yang digelar di Stamford Bridge pada Sabtu, 11 Desember 2021 malam waktu Indonesia Barat. Saling kejar-mengejar gol terjadi pada laga ini. Total 3 penalti, masing-masing 2 untuk Chelsea dan 1 bagi Leeds dihadiahkan wasit Chris. Gol Rapinha disamakan oleh Mason Mount sebelum kemudian jadinya membawa Chelsea berbalik unggul. Pemain pengganti Joe Gillard sempat menyamakan skor menjadi 2-2. Ketika skor imbang sepertinya akan menjadi hasil akhir laga ini, Jorginho muncul menjadi pahlawan kemenangan Chelsea lewat golnya dari titik putih. Berkat hasil ini, Chelsea masih menjaga posisi mereka di 3 besar klasemen dengan 36 poin, sedangkan Leeds United terpuruk di posisi 15 dengan poin 16. Sejumlah pelajaran bisa dipetik dari laga Chelsea versus Leeds United ini. Berikut ulasan selengkapnya. Lagi-lagi ugly win. Chelsea lagi-lagi meraih ugly win alias tetap menang meski dari sisi performa mereka berada di bawah standar. Chelsea memang tampil agresif dengan melepaskan 16 tembakan, termasuk 6 kali tepat sasaran. Namun tim lawan juga bisa cukup leluasa menebar ancaman. Pasukan Marcelo Bielsa tercatat melepaskan 12 tembakan, 5 di antaranya tepat sasaran. Hal ini merupakan kesekian kalinya dalam beberapa waktu belakangan bahwa Chelsea tampil di bawah performa terbaik mereka. Ada masalah apa sebenarnya? Merindukan N'Golo Kante dan Mateo Kovacic. Salah satu alasan mengapa performa Chelsea mengalami penurunan barangkali adalah absennya 2 pemain andalan mereka di lini tengah. Ya, di laga ini Chelsea memang tak bisa diberikan 2 Mateo Kovacic dan N'Golo Kante. Absennya 2 pemain ini sangat terasa dampaknya bagi The Blues. Peran N'Golo Kante dan Mateo Kovacic di skuad Chelsea musim ini memang sangat vital. Sayang bagi The Blues, keduanya untuk sementara harus menepi dari lapangan hijau. Tertolong Mason Mount. Bisa jadi, kemenangan Chelsea atas Leeds United ini bisa terjadi dikarenakan penampilan memikat yang ditunjukkan oleh Mason Mount. Mason Mount tampil impresif dengan mencatatkan 2 tembakan tepat sasaran dan akurasi umpan hingga 89% plus 1 umpan kunci. Selain itu, Mason Mount juga tercatat sekali melakukan 2 dribble sukses dan berkontribusi dalam bertahan dengan melepaskan 2 tackle. Leeds United kurang beruntung. Dalam laga kali ini, mereka bisa dibilang kurang beruntung. Adapun Leeds United sempat merasakan kegembiraan luar biasa ketika Joe Gerrard menyamakan skor di menit ke-83. Sayang, ketika memasuki masa injury time, wasit kembali memberikan penalti terhadap Chelsea yang kemudian dituntaskan menjadi gol kemenangan oleh Jorginho. Persaingan juara. Secara kebetulan, 3 tim teratas di tabel klasemen sama-sama meraih kemenangan pada Sabtu, 11 Desember 2021 ini. Yang artinya tak ada perubahan signifikan di papan klasemen. Chelsea dengan poin 36 masih mengutut Liverpool dan Man City. The Blues kini tertinggal 1 dan 2 poin dari 2 tim di atas mereka tersebut.
Persaingan menuju gelar juara Premier League pada musim ini pun hampir bisa dipastikan cuma diikuti oleh 3 tim ini. Thomas Tuchel akui Chelsea menang beruntung lawan Leeds United. Juru raci Chelsea Thomas Tuchel tidak bisa memungkiri bahwa nasinya cuma menang beruntung saat bertanding melawan Leeds United. Chelsea mengalahkan Leeds United dengan skor ketat 3-2 dalam pekan ke-16 Premier League 2021-2022. Laga ini digelar di Stamford Bridge pada Sabtu, 11 Desember 2021 malam waktu Indonesia Barat. Adapun Leeds United unggul lebih dahulu lewat terapinya sebelum disamakan oleh Mason Mount. Jorginho membawa Chelsea berbalik unggul, tapi Jurgen Klopp berhasil menyamakan skor menjadi 2-2. Ketika skor imbang sepertinya akan menjadi hasil akhir laga ini, Jorginho muncul menjadi pahlawan kemenangan Chelsea. Dia mencetak gol lewat titik putih di penghujung laga. Kendati kemenangan Chelsea diraih dengan tidak mudah, Thomas Tuchel mengaku puas dengan penampilan yang ditunjukkan oleh Jorginho dan kolega. Itu ada pertandingan yang sangat intens dan saya senang dengan cara kami bermain dalam hal kualitas kami dan upaya yang kami tunjukkan, kata Thomas Tuchel di situs resmi klub. Thomas Tuchel merasa Chelsea pantas menang melawan Leeds United. Namun, dia tidak memungkiri kalau timnya sedikit beruntung dalam pertandingan ini. Kami pantas menang, tetapi tentu saja kami sedikit beruntung bisa mencetak gol di akhir masa injury time. Lanjutnya, saya sangat senang karena kami kembali 2 kali dari kebobolan dan menunjukkan karakter semacam itu sangat mengesankan. Kami membalikkan keadaan dan sangat menyenangkan bagi saya. The Blues harus berjuang keras untuk meraih kemenangan atas Leeds United. Thomas Tuchel memberikan pujian bagi para pemain yang telah menunjukkan karakternya. Saya sangat senang dengan para pemain karena ini adalah pertandingan yang sulit dan kami menunjukkan karakter yang hebat baik secara mental maupun fisik. Tambahnya, kami baru bermain 3 hari yang lalu di Rusia, jadi kami tidak punya banyak waktu untuk pulih tepat waktu untuk pertandingan ini.